Umroh juga ya? Iya. Masya Allah, semangat. Silakan. Ditanya satu pam aja Pak, depan. Silakan Pak, ngopi-ngopi dulu biar santai. Mantap. Iya. Nomor teleponnya? Nomor teleponnya, Pak? Kita sekarang lagi ngapain ini Sat? Kita akan manasik umroh insyaallah. Bulan Oktober ini ada 2 keberangkatan, ada 2 bus tanggal 17 dan tanggal 19. Dan total 68 jam alhamdulillah. Insyaallah. Kita lihat ya. Ini jamaah lagi sarapan dulu. Assalamualaikum, Pak. Insyaallah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah ini kalau stylenya Ustaz Abu Jamil kayak gini nih. Jamil, Masya Allah. Selalu pakai headset. Gimana persiapan kita hari ini? Alhamdulillah, ini insya Allah lebih dari sekitar 40 orang ya. Masya Allah. Jadi ada Ustaz Arif, langsung pembimbingnya yang akan menyampaikan manasik. Manasik hari ini ada dua. Nah, yang pertama manasik tentang fikih ibadahnya. Itu mencakup bagaimana umroh dilaksanakan, prosesnya dari ihram, miqat, segala macam sampai tahallul. Ya. Kemudian yang kedua manasik teknis. Ya. Teknis ini penting. Kapan jamaah kumpul, naik pesawat apa, bisnya gimana, city tournya gimana, insya Allah. Juga di grup ini ada dua grup ya, satu yang paket hemat, satu grup kelompok. Dia kelompok itu ada plusnya, ada 26 itu plus taif dan badar. Masya Allah. Insya Allah ini akan menambah pengetahuan jamaah untuk apa sejarah-sejarah di baik di kota Mekah atau di dalam Madinah. Siap-siap. Insyaallah. Gimana Abu Rito, hari ini persiapan mantap ya? Insyaallah persiapan hari ini kita manasik untuk. Kita di mana manasiknya ini? Dari mana-mana ya? Dari Cilegon, dari Serang, kemudian dari Pandeglang. Lokasi kita di kita ada di Hotel Grand Horizon Tangerang. Tangerang ya, insyaallah. Grand Horizon Tangerang. Insyaallah. Di ruang jamu lantai 2 ya. Insyaallah. Insyaallah siang hari ini sampai dengan sore kita akan manasik insyaallah. Siap. Keberangkatan paket super promo Oktober. Masyaallah. Ya, jadi ada 2 bis. Ini manasik yang seperti ini berapaan sih harga paketnya nih? Ini harga paketnya untuk bulan Oktober. Nah, oh, insyaallah. Harga paketnya 22,9 juta. Masyaallah. Insyaallah ini paket yang paling affordable, paling terjangkau. Masyaallah. Baik harganya, hotelnya, jaraknya, dan seluruh fasilitasnya insya Allah nyaman. Jadi jamahnya nggak dilepas gitu aja. Masya Allah, ada pemimpinnya. Mana sih kita siapin? Ada pemimpinnya. Siap. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya ketemu lagi. Masya Allah ini kita ketemu Ustaz Arif. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Pada saat sarapan dulu. Kopi dulu. Ah, kopi. Ya, ini rombongan jamaah itu sudah silakan. Mantap biasa.
Silakan, Pak. Salah tulis. Ini 20. Udah. YouTube-nya buka dulu. Udah buka. YouTube antum, buka dulu. Kita siarkan di Najah TV. Ayo buka. Buka studio YouTube. Dan kita akan mengalami sampai 3 hari bermalam di Mina ini, masyarakat kewajiban haji salah satu kewajiban haji. Alhamdulillah sekarang masuk waktu makan siang. Assalamualaikum, Pak. Insyaallah. Siapa namanya, Pak? Ini dulu, Pak. Siapa? Nama saya Randi. Randi, Tangerang Cipondoh. Tangerang. Insyaallah. Ini umroh pertama kali sama RJ Tour. Iya, insyaallah pertama kali ini sama istri bareng-bareng. Masyaallah, tabarakallah. Ini, Pak, siapa namanya, Pak? Budi, Pak. Pak Budi. Jeli Cilegon. Ini yang umroh yang keberapa kali? Insyaallah yang ke-9. Ya, ke-9, masyaallah. Jadi setiap bulan atau setiap apa nih? Hampir setiap tahun. Hampir setiap tahun. Ini yang keberapa kali sama RJ? Yang ketiga. Ketiga, masya Allah, masya Allah, Allah jabari. Masya Allah, ini Pak, assalamualaikum Pak. Siapa? Dari mana Pak? Cilegon Pak. Cilegon juga, sama. Pertama kali. Iya Pak. Masya Allah, siap, siap, siap. Assalamualaikum, siapa namanya Pak? Santo. Pak Santo, dari mana Pak? Cilegon. Cilegon juga, masya Allah. Pertama kali, masya Allah. Siap, sukses selalu. Semoga perjalanannya aman ya. Ya itu, buka. Oke, sekian dulu untuk vlog kita hari ini. Kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.